baru tahun kemarin aja itu banjir itu. Sini ya? Iya, nih. Ini penuh nih lautan. Lautan air. Tapi dia jam 5 sore udah surut. Assalamualaikum. Halo sahabat glowing. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang Eno Glowing berada di Taman Perumahan Buncit Indah, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Nampak ada pekerja taman yang rutin membersihkan taman ini dari sampah. BTW, kok sepi ya? Nggak ada warga yang menikmati taman ini. Mungkin warganya pada sibuk kali. Namanya juga perumahan elit. Taman ini telah dipasang sumur resapan agar tidak terjadi banjir atau genangan. Taman dan perumahan ini termasuk rawan banjir karena berada di sisi kali. Dulu, perumahan ini menjadi seperti lautan karena air meluap dari kali, sekarang sudah tidak lagi. Sebagai upaya pencegahan banjir, Pemprov DKI Jakarta membuat sumur resapan di kawasan ini. Belum kelihatan Pak, soal debit hujannya belum gede kayak biasanya. Nah, itu kita juga ngontrol kan, kita nggak kelihatan ini apa? Tahu. Biasanya suka kayak gitu. Tambah itu cepat kali mana? Tak hanya taman, sepanjang jalan perumahan ini juga dipasang sumur resapan. Lihat saja nih, di pinggir jalan perumahan ini, lubang sumur resapan sudah tertutup beton dan nampak kokoh. Ya, semoga sumur resapan di sini benar-benar berfungsi dengan baik dan membuat kawasan ini bebas banjir dan genangan. Menurut saya sih memang bermanfaat lah, karena kemarin kan banjir kan. Yang sebelah sana kan enggak. Yang dekat masjid itu kemarin banjir parah juga tuh yang pas Januari itu. Baru tahun kemarin aja itu banjir itu. Sini ya? Iya, nih. Nih penuh nih lautan. Lautan air. Tapi dia jam 5 sore udah surut. Udah agak berkurang sampai mungkin sekitar maghrib lah udah habis. Jadi air sana semua. Nggak pernah banjir sih selama ini.
Ya, kalau ada sumur resapan mungkin lebih bagus jadi tidak banjir gitu. Belum ada hujan banjir lagi, belum ada. Jadi belum teruji kayaknya ya. Tapi kalau mungkin nanti kalau hujan besar mungkin kemungkinan bisa bermanfaat. Karena belum ada hujan dan banjir kan, jadi kita belum tahu manfaatnya. Kalau hujan ada tapi nggak besar. Kalau tidak ada yang kebanjiran dan sengsara, maka Jakarta makin glowing, maju kotanya, bahagia warganya, amanah pemimpinnya. Yuk viralkan kebaikan, jangan biarkan kebaikan ternodai oleh fitnah dan kebencian. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan tidak skip iklannya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, biar Endo Glowing lebih semangat menyampaikan fakta apa adanya. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.